Sandi Sute hilang dari skuad Persija jelang hadapi Kalteng Putra. Persija Jakarta kembali melakukan sesi latihan rutin di lapangan Sutasoma, Halim, Jakarta Timur, Rabu, 20 Maret 2019. Dalam latihan pukul 16 WIB itu, tidak terlihat kehadiran Sandi Sute. Saat ditanya kemana perginya Sandi Sute, pelatih Persija Jakarta, Ivan Kolev mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan sepeda motor. Pelatih asal Bulgaria itu tidak terlalu memahami kapan dan di mana Sandi Sute kecelakaan. Namun, Ivan Kolev menilai Sandi Sute harus beristirahat terlebih dahulu. Sebab, pemain berposisi gelandang bertahan itu ingin menyembuhkan luka-lukanya pasca kecelakaan motor yang menimpanya. Sandi Sute absen karena kecelakaan motor, kata Ivan Kolev saat ditemui bolasport.com di lapangan Sutasoma, Rabu, 20 Maret 2019. Kita lihat bersama besok, apa dia latihan atau tidak, ucap Ivan Kolev menambahkan. Laga melawan Kalteng Putra tentu saja menjadi hal yang sangat menarik bagi Sandi Sute. Pasalnya, Sandi Sute sebelumnya sudah menekan kontrak bersama Kalteng Putra untuk Liga 1 2019. Sandi Sute sepertinya tidak melihat bahwa masih memiliki durasi kontrak satu musim lagi bersama Persija Jakarta. Mantan pemain Bali United itu pun akhirnya berbicara baik-baik dengan Kalteng Putra dan kembali memperkuat Persija Jakarta. Selain Sandi Sute, pada sesi latihan sore tadi juga tidak terlihat Rohit Chand. Rohit Chand harus meninggalkan Persija Jakarta terlebih dahulu karena sedang memperkuat timnas Nepal untuk beberapa hari ke depan. The moments when I was taught as a joke, now they're giving me hands.